Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom, hari ni kita ada cerita mengenai Masya Allah terbongkar maksiat yang selama ini dilakukan Hafiz Rosdi dan Atira Yuhada yang disimpan kemas oleh syuhada selama ini. Semuanya syuhada ada bukti. Masya Allah betul ke ni? Okey, jom kita tengok. Syuhada bongkar Hafiz dan Atira pergi bercuti di PD. Katanya berzina, mandi wajib bersama. Itu semua saya ada bukti. Ya Allah betul ke syuhada? Okey, jom kita tengok apa cerita. Sudahlah dicurangi, tidak cukup dengan itu, syuhada juga turut menerima 10 jahitan di muka akibat ditumbuk oleh suami Hafiz Rosdi. Kisah kecurangan pelakon itu terbongkar selepas syuhada mendedahkan bahawa Hafiz mempunyai hubungan dengan seorang wanita bernama Atira Yuhada. Lantaran dirinya teruk dikecam, Atira membuat permohonan maaf terhadap syuhada dan dua anaknya selain turut mengaku tidak akan berhubung dengan Hafiz lagi. Namun apa yang mengejutkan adalah Hafiz rupa-rupanya masih berhubung dengan Atira dan hal itu juga dikatakan menjadi punca insiden syuhada ditumbuk oleh aktor berkenaan. Menerusi Instagram, syuhada atau mesra dengan panggilan Syu mendapat banyak kata-kata semangat dan sokongan daripada ramai netizen. Dan baru-baru ini, seorang individu ada bertanya kepada Syu di ruangan komen tentang foto yang pernah dimuat naik oleh Atira di tepi pantai. Tidak lagi berselindung, Syu mengiyakan bahawa foto kaki yang diambil itu adalah milik Atira dan Hafiz ketika mereka bercuti berdua di Port Dickson. Bukan itu sahaja, dia turut mendedahkan tempahan bilik juga dilakukan menggunakan nama individu di sana iaitu Atira, dan Syu akui menyimpan banyak bukti kelakuan tidak bermoral pasangan itu. Ya Allah, ya ketum. Dan di antara komen netizen yang saya bacakan di sini, katanya Syu Syukri, gambar kaki yang tepi pantai tu kaki depa berdua kan? Agaknya ke manalah depa cuti-cuti honeymoon Disember hari tu? Dekat PD Cik Muni Hotel, hihi, bolehlah check booking nama anda si sana. Ha, dan kata syuhada lagi, betul, kalau nak sembang pasal dosa mereka dengan Allah, berzina, bermaksiat, menipu, mempersendakan agama dengan mandi wajib bersamalah dan sebagainya, itu semuanya I have the proof. Tapi itu dosa mereka dengan Allah, biarlah Allah hukum mereka seburuknya. Tapi dosa mereka dengan saya dan anak-anak, carilah kami di padang mahsyar kelak. Kami takkan pernah memaafkan, ianya terlalu sakit. Hanya Allah lah yang maha mengetahui segala sesuatu perkara. Ha, begitulah kata syuhada. Ha, syuhada bongkarkan segala-galanya yang selama ini disimpankan. Kalau betul lah cerita yang diceritakan oleh syuhada ni, Masya Allah, Cik Koci pun tak tahu nak cakap apa. Kita sama-sama kalah doakan yang terbaik dan dipermudahkan untuk syuhada dan semua. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.